Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya berada di sebuah dusun di Kecamatan Leksono. Dusun itu namanya Dusun Bata, termasuk desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Kita akan jalan-jalan menyusuri ke dalam Dusun Bata ini. Bagaimana kondisinya saat sekarang, situasinya, melihat aktivitas warga Dusun Bata pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe Jelajah Alam Pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita akan jalan-jalan di lorong Dusun Bata, kecamatan, desanya Desa Sajakerta atau Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Ini adalah suasana terkini pada pagi hari ini. Di Dusun Bata, Desa Sojokerto. Suasana yang sangat indah. Kita akan lihat ke lorong-lorongnya. Kita lewat lorong sebelah tengah. Ada tiga lorong di sini, sebelah selatan, tengah, dan utara. Nuwun sewu, Pak. Mas. Melaku-melaku nih, Mas. Ini ada masjid, Masjid Al-Falah Dukuh Mboto, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono. Untuk masyarakatnya di sini sangat sejahtera ya sobat semua, dan wilayah penduduknya juga belum terlalu padat di sini. Terus kita jalan lagi. Kita akan ke bawah nanti, lewat jalur lorong sebelah utara. Ini di depan adalah lorong jalur sebelah utara. Kalau lurus itu menuju ke Desa Sojokerto, Desa Selokromo. Lurus ke Desa Selokromo. Tetapi kita akan sampai sini saja. Ini adalah lorong menuju ke Kecamatan Leksono, jalan ini. Kita jalan lagi melihat indahnya Dusun Bata, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Lewat lorong yang penting bisa dilalui nanti. Oh, kita akan lewat sini. Lewat pinggir kolam ikan. Ini mungkin sebagai jamban
Ini irigasi untuk sawah-sawah yang ada di depan. Sawah-sawah yang ada kebunnya. Tidak mudi. Kulo nginggil manggis. Nggih. Ada hewan apa itu? Ayam. Ten. Pengertos. Apik ya. Yuk kita jalan lagi. Kalau di Dusun Boto ini kalau pinggirnya banyak kolam ikan dimanfaatkan warga masyarakat Boto ini. Kita lewat lorong paling selatan ini. Ini adalah lorong menuju ke Desa Selokromo juga, bisa lewat sini. Dan ternyata di selatan Dusun Bata ini banyak sekali kolam ikan milik warga. Kita jalan lagi melihat suasana yang cukup indah di Dusun Boto, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Sebuah dusun kecil di pinggir jalan Dusun Boto. Mas Ngi. Ini dia, kita jalan berada di lorong sebelah selatan, jalan tembus menuju ke Desa Selokromo. Tempat penggilingan padi. Rismil namanya. Kita sudah sampai jalan raya, jalan utama menghubungkan Kota Wonosobo menuju ke Kecamatan Leksono. Ya sobat, teman-teman dalam perjalanan jalur utama menuju ke Kota Wonosobo yang lurus, kemudian jalur menuju ke Kecamatan Leksono. Kita sudah sampai di tempat semula. Kita akan jalan lagi set. Sangat berbahaya di sini karena pas tikungan, pas tempat masuk desa yang lain.
Kalau lurus itu menuju ke Dusun Bangon, masih termasuk desa Sojokerto. Ini gapurannya dan ini tulisannya. Kita akan turun. Kemudian kalau KUA Kecamatan Leksono itu berada di Dusun Poto ini ya, sobat semua. Kemudian di depan juga ada sekolah menengah pertama MTS Ma'arif Sojokerto yang berada di Poto. Demikian teman-teman jelajah alam pedesaan eksplor pada kali ini di Dusun Poto, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Sebuah pemukiman kecil yang sangat indah di Kecamatan Leksono, yaitu Dusun Poto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jelajah Alam Pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jumpa lagi di pedesaan yang lain.